Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edward S.Pd., mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Padang. Saya akan mempraktikkan video pembelajaran anak tunarungu kelas 10 SMA LB di SLB Semua Masaat, Kecamatan Muka, Kabupaten Lima Kota, Sumatera Barat, pelajaran matematika fase D mengenai menuliskan jumlah mata uang, menunjukkan mata uang, dan mengidentifikasi serta membandingkan harga barang yang paling mahal dan paling murah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam capaian alur pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran machine learning dan pembelajaran matematika yang bersifat nyata. Dan di sini saya juga menggunakan model role playing. Bagaimana pembelajaran saya selanjutnya? Selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat? Sehat? Naila sehat? Fauzi sehat? Oke, alhamdulillah, masya Allah. Nah, rapikan dulu mejanya. Iya, Fauzi, pimpin doa ke depan. Doa ke depan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Robbi zidni ilman wa razuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Terima kasih. Iya. Nah, sekarang sebelum kita belajar, ya, Bapak Edward mau cek kehadiran anak-anak Bapak semua. Ya, jika Bapak panggil nama, tunjuk tangan. Oke? Okay? Iya. Asmul Fauzi. Tunjuk tangan. Naila. Oke. Okay. Sarifah Ramadhani. Sarifah mana? Sarifah mana? Sakit. Sakit. Oh, sakit. Iya. Oke. Okay. Nah, sekarang Bapak Edward mau bertanya, tadi di rumah ada sholat oh pintar, Fauzi ada? Oke, pintar. Tadi di rumah ada mandi pagi? Ada? Mandi ada? Dingin katanya, bau, tidak boleh, meskipun hari hujan, meskipun kedinginan, tetap harus mandi, tidak boleh malas. Karena kalau malas, ya, oke, Fauzi, ya, ada gosok gigi, ada, ya, ada, sarapan pagi ada, sarapan tadi di rumah, oh, pintar, oke. Nah, jadi sebelum berjalan kita ke sekolah, berangkat, kita harus membiasakan sarapan agar semangat dalam belajar, ya, oke. Ya, sekarang ya kita akan belajar tentang matematika. Namun sebelumnya Bapak sampaikan hari ini adalah hari Senin, ya. Tanggal 4 Desember. Nah, kita belajar tentang matematika. K
kesetaraan uang. Nah, pelajaran kemarin kita telah belajar tentang penjumlahan. Penjumlahan. Sekarang tentang kesetaraan uang. Ya. Nah, tadi di rumah ada dikasih ibu atau bapak uang jajan. Ada mana? Coba keluarkan. Keluarkan. Ya, keluarkan. Uang. Uang jajan. Ah, ini berapa? Berapa nilainya? Berapa? Dikasih bapak. Berapa nilainya? Berapa nilainya? 10.000. Ya. Nah, jadi ini adalah kesetaraan uang. Gunanya adalah kita untuk berbelanja. Contoh, kita mengumumkan di sekolah, di sini ada daftar angkanya. Ya. Nah, uang berapa saja yang harus anak-anak bapak ketahui? Nah, ini dia uang 500, ya. Nah, ini dia uang 500. Oke. Nah, untuk bukti nyatanya bapak ada juga telah menyiapkan, ya. Oke. Nah, ini dia uang 500, ini dia bentuk aslinya. Coba dipegang. Ah, ya. Coba dipegang. Ah, jadi tahu kan? Kalau belanja yang harganya 500, nah kita bisa beli. Ya, oke. Nah, kemudian uang selanjutnya. Nah, ini berapa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada berapa? Iya, pintar Naila, 1.000 rupiah. Ya, oke. Nah, ini dia 1.000 rupiah. Tahu Fauzi? 1.000 rupiah. Nah, ini dia bentuk nyatanya. Coba pegang. Ah, oke. Coba pegang. Tahu kan? Oke, jadi uang 1.000 ini adalah mata uang yang sah dalam kita belanja. Nah, tentang kesetaraan akan Bapak jelaskan nanti, ya. Nah, uang selanjutnya 2.000. Berapa Bosi? Berapa ini? Berapa? Hah, meminta 2.000. 5.000 rupiah. 5.000 rupiah. Tahu? Iya, 5.000 rupiah. Ada bawa uang 5.000 rupiah? Ada? Oke. Nah, uang 5.000 rupiah. Nah, ini dia. Ya, berapa? 5.000 rupiah. Ya. Oke. Uang selanjutnya 10.000 rupiah. Nah, ini dia. Oke. 10.000 rupiah. Jadi kalau anak-anak bapak melihat uang ini, ya, harga suatu barang ada 2.000, ada 1.000, ada 5.000, bisa kita gunakan uang ini, ya. Nah, ini dia. Nah, ya, 10.000. Oke. Untuk uang selanjutnya, nah, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Berapa nilai? Iya, 20.000. Nolnya 3. Pintar. Fauzi tahu? Tahu uang ini? Oh, pintar. Nah, mana dia? Uang 20.000. Coba cari mana? Ambil. Yang uang 20.000 cari mana? Mana? Uang 20.000. Ah, ini dia. Oke, pintar Fauzi, ya.
Nah, bagaimana bentuk aslinya? Nah, ini dia. 20.000 bintang. Nah, uang selanjutnya. Nah, siapa yang tahu? Berapa nih ya? Berapa? Kita 50.000 rupiah. Berapa Pauli? Berapa? Satu, salah. Uang berapa? 1, 2, 5. Berapa? 50.000, bukan 20.000. 50.000. Nah, ini dia. Nah, 50.000. Nah, ini dia. Ya, 50.000. Oke, uang selanjutnya. Nah, ini adalah pecahan berapa? Kita lihat ini, langka ini. Tidak banyak, hanya dicetak sedikit. Ya, berapa? Ya, wajar gak tahu. Karena uangnya sedikit. 75, ya. 75.000. Oke, nah, ini dia. Ya, bapak juga punya cuma satu. Minta dulu dengan ibu Mela, ya. Tidak dijajankan, ya. 75.000. Nah, ini dia. Ya, oke. Ya, uang terakhir. Nah, tidak sama, tapi nilainya sama. Ini cetakan yang lama, ya. Nah, ini yang sekarang. 100.000. Pernah lihat Pauli? Pernah lihat? Berapa? Berapa? Oke, pintar. Berapa nilai? Berapa? Ini nilainya 100.000. Ya, nilainya besar. Ya, untuk kita ditabung, ya. Nah, sekarang kita lanjut topik kita tentang kesetaraan uang. Oke. Uang 100.000, satu nilai 100.000, ya. 100.000 sama dengan ini. 2 lembar paham Budi, oh pintar ya, Nera paham. 100.000 sama dengan 2 lembar 50.000. Oke, nah sekarang Naila maju ke depan jalan. Ya, jadi Naila 100.000, ya.
100.000 ini sama dengan 50.000 tambah 50.000 ya. Nah, ini. Ini sama. Sama. Ya. Oke, iya. Ini sama ini. Ada 250.000 betul. Oke. Ya, ini setara uang berikutnya. Nah, dulu silakan. Naila, coba. Pegang sendok ini. Berapa? 5 tambah 5. Siapa yang bisa? Oke.
2. Oke, kita ya, Tosul, terima kasih. Ya, Nengga, seperti itu. Paham. Nah, ya, ini ada 5. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ya, ditambah semuanya nih. Nah, sama dengan 50 ribu. Oke, paham? Paham. 1, 2, 3, 4, 5 itu sama dengan 50 ribu. Paham? Ya, itu. Ya. Siapa yang tahu 100 ribu ini? Siapa tahu? Tahu? Oke, mau sih. Terima kasih. Ya, nah sekarang ya anak-anak bapak telah mengetahui kesetaraan uang. Ya, jadi kalau misalkan uang 5 ribu berarti uang 1 ribu ini ada 5, khusus untuk uang 5 ribu. Ya, untuk uang 50 ribu, untuk uang 50 ribu. Nah, uang 10 ini ada 5 untuk satu lembar uang ini. Paham Budi? Paham? Oke. Bu Diana, coba bantu proses ini sini. Nah, ini apa saja? Beli alat tulis ya. Nih, alat tulis ada di sana ya. Harganya ini 2.000 ya. Ini ada yang 1.000 ya. Kemudian ini ada 4.000. Oke? Ya, sekarang coba ke depan berdua. Ayo. Ya. Ayo. Nah. Misalkan ini 3. Ya. Belanja. Ayo kasih uang, kasih ini. Ya, kasih. Berapa harganya ini? Berapa harganya? Nah, kasih uangnya. Cari. Nah. Tuh. Oke, bilang terima kasih. Oke, paham? Oke, nah. Sekarang harganya ini. Lihat. Nah, pintar. Kasih. Oke, mantap. Ya, mati. Oke. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Ya,
Nah, dalam kita berbelanja, kita lihat, kita harus mencocokkan uangnya. Cukup tidak uangnya? Nah, atau tidak, ya? Nah, ini harganya berapa? Dua, cocokkan harga barang. Lihat uang kita. Kalau itu kita bisa maju, ya. Ini harganya berapa? 2.000. Mana uang 2.000? Paham, Musi? Paham? Paham? Sekarang satu-satu masuk ke depan. Ya, cari yang uangnya 4.000. Bisa ada uang ke bawah ini, ya. Silakan. Iya, kasih tanah. Oke, terus. Ya, naiklah. Uang yang lebih mahal, yang lebih besar, ya. 13.000, 4.000. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar, ini atau ini? Nah, ini dia. Ini yang lebih besar. Ya, paham Uzi? Paham? Coba. Oke, Tos, terima kasih. Naila, yang lebih besar, ya. Ya, terima kasih, hebat. Ya, katanya bukan lebih besar, tapi lebih kecil. Ya, 1.000 dengan 10.000 yang kecil, yang kecil. Nah, ini. Nah. Paham? Paham? Oke, pause. Oke, kita. Ya. Sekarang supaya anak-anak Bapak Edward lebih mengetahui tentang uang, ya. Ada tugas dari Bapak LKPD, ya. Tulis nama di sini. Bapak akan berjalan menjelaskan di meja masing-masing. Ya. Nah, lihat ya. Nah, ini nilai. Nah, buat dulu semuanya buat. Nah, ini ya. Paham? Oke, silakan. Oke, pintar. Ini. Satu lagi. Oke. Lihat. Ini dulu. Lagi. Nah, ini Naila coba perhatikan, ini uangnya berapa? Buat di sini. Nah, salin ini. Nah. Paham?
Nah, mana pensil yang hilang? Di hati, 1, 2, 3, 4. Kita tambah. Ya, ini. Paham? Ya, ini. Nah, lihat, cocokkan ini 2000. Nah, ini. Oke. Ya, terima kasih ya. Anak-anak Bapak Edward, ya, kita telah selesai belajar ya matematika tentang uang ya. Nah, jadi anak-anak Bapak harus mengetahui tentang nilai mata uang ya. Misal harga pensil 1000 ya, kita cari uang 1000 ya. Harga sate 5000 ya, kita cari uang 5000 atau 10.000 atau yang besar dari 5.000 ya, jangan yang kecil, tidak bisa beli sate. Oke, nah jadi kesimpulannya kita harus tahu tentang kesetaraan mata uang, tentang nilai mata uang dimulai dari 500 sampai 100.000 harus mengetahui. Nah, semua tentang uang-uang ini harus kita ketahui. Oke, senang. Naila di rumah harus buka buku, harus rajin belajar, tidak boleh malas. Oke, Naila, terus dulu. Ya. Nah, untuk besok Bapak akan menjelaskan ya tentang ya penjumlahan uang. Ya, penjumlahan uang. Oke. Nah, untuk PR. Nah, kerjakan di rumah. Oke, kerjakan di rumah. Kumpul besok. Ya. Oke. Simpan di tas. Simpan di tas. Di tas. Simpan. Ya. Ya. Fauzi, Naila, Fauzi ke depan. Ya, pimpin doa. Doa selesai belajar. Hormat dekat, dekat belak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ambil tas.